Tetapi yang sebenarnya buta hati hodo ada di dalam dada tu. Ini bahaya besar bagi manusia yang buta mata hati. Dia tuher balik mata hati, tak siwi terima Islam, royaklah apa sahaja telinga dia dengar, mata dia tengok, tapi hati dia tak terima. Itulah orang-orang tua yang katanya supaya jiru hayat lah, daun keladi jiru turun selalu lah, tak ada lekat walaupun sikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. Ayat 52 dan 53 surah Ar-Rum. Ulai ayat kemarin. Maka keadaan yang demikian janganlah menduka citakanmu. Maknanya, hei Nabi, munduk hijau sebab Islam kepada manusia, jika manusia menetir dan tidak setuju dengan ajaran yang musapa saat ini, maka jangan kamu berduka cita. Kerana sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu. Maknanya tu hejenian selalu dah. Orang yang mati buta mata hati, seperti mana ayat di dalam suratul Hajj, Allah Ta'ala katanya fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sebenarnya orang-orang yang tak seterima ajaran Islam yang Nabi sapa, bukan mata dia buta, tetapi yang sebenarnya buta hati hodo ada di dalam dada tu. Ini bahaya besar bagi manusia yang buta mata hati. Dia tuher balik mata hati, tak siwi terima Islam, royaklah apa sahaja telinga dia dengar, mata dia tengok, tapi hati dia tak terima. Itulah orang-orang tua yang katanya supaya jiru hayat lah, daun keladi jiru turun selalu lah, tak ada lekat walaupun sikit. Dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekok. Pekok ni mana ke apa? Orang tuli. Nah, dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekok itu mendengar seruanmu. Walaupun telinga tak ada tuli, tapi tak masuk perut. Ni bosan ni, bosan manusia pasal ini. Yang Allah Ta'ala tak buka hidayah. Apabila mereka berpaling undur disebabkan keingkarannya. Tak seterima ajaran yang Nabi duk royak. Begitulah juga kita kias. Di zaman Nabi, Rasul, siapakah hari ini? Jenis manusia ni dia serupa. Tabiat hidup, witi ciwit manusia lebih kurang. Boleh jadi zaman dulu menetek kuat, zaman lain kurang. Boleh jadi ada setengah-setengah orang zaman lain kuat dia menetek ajaran Islam. Wallahualam, hari ini kita tak tahu, katanya di seluruh dunia ni orang tak seterima ajaran Islam selepas daripada ada orang duk sapa, duk royak kepada dia. Boleh jadi dia cuy-cuy. Orang royak lah gapo ha Islam, dia tak ada menetek, tak ada sokong. Nak kata terima pun tak, tolak pun tak, cuy-cuy. Ada setengah-setengah orang tolak penting 100%. Setengah-setengah orang ada juga nak terima. Tapi dia nak rianru dulu. Ni
Ada setengah-setengah orang kita bila kita kecek dengan dia masuk Islam, dia kata tak apa, nanti nak ngaji dulu. Nah, maknanya dia tak ada menetek Islam. Dia royak kau kita, katanya dia nak ngaji we pehe dulu, we reti dulu, nanti dia nak tak sencai semula. Kita pun tanya pas bila. Dia kata tak apa lah, kena guna masa sikit lagi. Pas tak apa, nanti pas dia nak jadi pehe molek, tak sewa jadi apa, hati dia duk terikat dengan benda tu, benda ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan orang pasal itu Allah Ta'ala buka hidayah. Lepas tu, hak ni saya tambah ni tak? Kita apabila kita tengok orang nampak katanya nak masuk, nampak pasal soncai Islam, kita kena doa banyak kepada dia. Doa sebut, kalau dia boleh sebut nama di dalam doa kita, sebut nama dia dalam doa, ataupun terlitah dalam hati kita, we masuklah orang ni Islam. Alhamdulillah, terutamanya orang-orang cerdik, orang bijak, orang bijak dalam agama dia. Boleh jadi dia masuk Islam, bijak yang ada pada dia tu boleh memajukan Islam. Hak ni kita duk nak. Sebab bijak tu hewi ni, dia bukan pergi punuh dengan sebab tukar agama. Ha, siapa yang bijak di dalam zamir dulu ataupun dalam agama dia, bila dia masuk Islam, bijak dia, pandai dia, cerdik dia, duduk situ. Inilah Nabi raya katanya, annasu ma'adinu, manusia ni serupa dengan biji. Biji ni dia ada belakang, ada emas, ada perak, ada temaga, ada besi, ada gapo tu, dia panggil biji. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Terpilihnya mereka, maknanya dot den mereka itu di zaman jahiliyah, bila dia masuk Islam, alhamdulillah, dot den juga dia dalam Islam. Cerdik dia, boleh duk bunuh untuk faedah Islam. Apabila apa tu? Apabila mereka itu pehe, dia nak di pehe tu. Sebab tu saya duk perhati dan mau duk royak agak ni. Orang-orang kat Europe, kat Amerika, dia masuk Islam, yang ngaji dulu, yang reti paham, baca, barulah yang masuk Islam. Yang bukan katanya masuk Islam baru nak rianru, alih bata, bukan nak ngaji rem, sun, neng, song, sam, bukan. Yang reti dah, yang baca dah. Pah, cuba kita gambar katanya, orang dia duduk dalam negeri pasal suasana baca ni, yang reti, yang baca, kaji semua, alhamdulillah, yang masuk Islam. Barulah, tak ada kena rem ton main dalam hidup dia. Ya, apa dia tukar agama daripada hak ni kepada hak ni. Kadang-kadang dia reti dah. Dia tahu katanya anak koci nak masuk Islam ni kena mengucap. Cuma tangkan, mai tangkan tu ya. Sengah-sengah orang prakat depan orang ramai. Saya biasa royak dah. Ada orang biasa duduk ke Amerika, dia katanya di New York, Amerika ni, di masjid adanya tempat untuk orang asing dengar khutbah. Khutbah Jumaat yang diberi di dalam masjid, ada orang Kristian, orang Yahudi mari duduk dengar khutbah. Setengah-setengah orang royak kata email luang nah lalu katanya lepas pada semaya Jumaat nak minta tunggu sebentar, ada orang nak masuk Islam. Kadang-kadang masuk sore 4-5 orang masuk dalam masjid. Tok Imam mengajar sekaligus lalu dah. Royak so. Mengajar masuk Islam. Mengucap 2 kalimah syahadah. Ni ada orang duk royak saya katanya, nak minggu ada orang masuk Islam. Oh, hebat dah. Hebat. Nak royak katanya, Tuhan buka hidayah kepada orang yang nampak, kepada nampak Islam ni. Dia reti. Tak serupa dengan suasana pak kita. Pas suasana pak kita ni, orang masuk Islam, dia tak tahu lagi ha Islam apa. Cuma dia boleh bila apa-apa perkara ya. Islam kena masuk jawi. Islam kalau orang jatuh boleh binipak. Islam kena semaya. Islam tak boleh makan babi. Tuan tu. Pas tu rakyat dia tak tahu katanya dalam Islam ni ada apa. Inilah yang kita nak. Orang Islam sendiri, pehel Islam melalui ngaji, baca tu kena jadi banyak.
Baca kenapa jadi banyak? Usaha, baca, cari kau tu, cari kau ni, insyaAllah temunglah kepada orang itu benda hak sebenar. Tapi sangkom tempat kita ni radiknya sangkom dengar. Orang banyak ke ni dia dengar daripada orang duk kecek, duk royak, duk mengajar, duk ceramah. Sekadar tu ya. Tak pandai nak kaih. Bukan saya thon kampus semula dah. Tak usaha untuk nak kaih sendiri. Bukan tak pandai dak. Tapi umumnya lagu tulah. Umat tempat kita kurang baca. Bila kurang baca kita mundur. Mundur artinya lalang, toilang. Sebab kita tak baca, kita nanti dengar orang wikrok, orang royak, orang tapih, siap-siap dah. Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Nah itulah, bila umat tempat kita pakat rajin sungguh, insyaAllah kita akan maju dengan Islam. Lepas tu, orang Islam jangan menetek Islam. Yang malak ni, orang Islam jangan menetek Islam. Orang yang menetek Islam adalah orang kafir, orang munafik. Orang yang tak setuju dengan Islam dulu lagi. Orang tu yang menentang Islam. Tapi kita apabila duduk dalam keng Islam dah, dalam tong Islam dah, jangan kita duduk jadi munafik. Jangan duduk ambil perangai orang kafir mari duduk guna dalam hidup kita. Itulah cara dia. Lepas kita kena mati dalam Islam. Tak boleh mati dalam agama lain sama sekali. Hanilah nak buat macam mana nak jadi sempurna di dalam hidup kita dengan apa? Dengan Islam. Alhamdulillah. Ayat 53. Wa ma anta bihadil umyi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu biayatina fahum muslimun. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta. Buta di sini arti bukan buta mata dah. Buta mata hati dah. Ha tu. Kalau tengok kepada zahir ayat kemarin saya royak dah dah. Dua ayat ni kalau tengok kepada zahir ya. Nabi tu hai raya kata mung tak boleh mendengarkan ajaran mung kepada orang mati. Kalau gi pahal zahir lagu tu ah silap ah. Sebab tu kena bacalah, kena baca dalam tafsir, kena tengok timah-timpai ayat tu. Alhamdulillah. Dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta supaya menjauhi kesesatan mereka. Orang buta sini artinya buta mata hati tu. Bukan buta mata dah. Nah. Gapo? Engkau tidak dapat memperdengarkan suara seruanmu itu melekeh kepada orang-orang yang sedia berimeh akan ayat-ayat keterangan kami. Orang hak terim prom untuk nak terima ajaran Allah ni masya-Allah. Ya mudah. Cuek cepat jadi lalu dah. Sebab apa? Ya jiwa dia dah nak dah. Jiwa bersih. Orang duk nak royak sikit, pandu sikit ya. Alhamdulillah mudah orang pasal ni. Pas kita pun kena jadi orang pasal itu. Anak orang ni, lelaki perempuan kena jadi mudah. Saya masa duk ngaji dulu dah, tok guru sore dia katanya kita kena jadi serupa dengan gandum hok di uli yang di kamir tu. Ambil gandum stokor buah air, buah telur, buah gapo. Kami mudah untuk nak uli, nak apa. Sebab apa? Sebab ia lemak. Ia lemak. Nak jadi toko pun boleh, nak jadi panjir pun boleh. Panjir mana, panok mana, boleh belakang. Ha, kita jadi, we terima ajari Allah, we jadi lagu tu. Lepas tu, we terima ajari Nabi. Kalau di zaman Nabi dulu, Allah raya kepada orang yang duduk di zaman dia. Pakat terima ajaran Nabi. Nabi hukum lagu mana, lagu mana. Pakat yomrap belaka. Siapakah hari kiamat? Itulah tu herayat katanya. Fala yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Mereka itu belum lagi berimeh. Sehingga mereka ambil munghi Muhammad. Mari hukum. Mari taksim. Semua tiap-tiap kara yang mereka duduk selisih faham. Bila Nabi rakyat katanya, kena, tak kena, putih, hitam, pakat yang berat belakang. Yang hidup oik. Yang hidup berasa, tak kena apa. Tak kena apa. Dia ada satu sejarah dari panak-panak ya. Ada sore boleh jadi imej dia kurang kuat lagi. Di depan Nabi, dia kata, Nabi tak ada ni. Nabi bagi lagu ni tak ada.
Nabi duduk dia. Nabi dia mai top tu. Nabi duduk dia. Umar duduk depan dekat dengan Nabi, kacik gigi. Minta izin dengan Nabi. Nak apa aja ni? Rana ni kecek lagu ni. Royak kepada Nabi. Nabi pun apabila Umar minta nak apa dia ni, Nabi sekat dia. Jangan-jangan. Nabi sebut, siapa lagi nak adil kalau sekiranya aku tak adil? Gambar dah. Siapa lagi nak adil kalau sekiranya aku ni tak adil di dalam aku buat keputusan? Barulah orang tu senyap duduk dia. Terima dia tu. Sebab apa? Sebab mula dia reti dah. Tengok Umar bakai muka merah nak papa dia. Barulah dia duduk dia. Ha tu nak ayat katanya. Dalam Islam ni, gapo yang Allah Ta'ala royak, Nabi royak, walaupun belaga tem-tem dengan nafsu kita, adat cara hidup kita, kita kena buai semua adat pasal hak bakar kita, hak pasal kita duk buat mari lama-lama, mari dah kita kena ambil hak Allah dan hak Rasul mari guna. Barulah betul. Tak ada kira duduk di cangguak mana, kecek bahasa apa, atas muka dunia ni, semua lagu tu berlaku kaedah saya. Allah dan Rasul mengikut penerengi ulama. Alhamdulillah. Gapo? Tuhan rakyat katanya, suruemu itu apa ni? Engkau tidak dapat memperdengarkan suruemu itu melekeh kepada orang-orang yang sedia berime akan ayat-ayat keterengi kami. Kerana mereka orang-orang yang menurut perintah. Itulah Tuhan katanya fahum muslimun. Muslimun kita je lah dah ni. Yang dinamakan kita orang Islam, maknanya kita nom terima junjung perintah Allah. Ya Allah, gapo hak merayak, aku nak turut belaka, nak amal belaka. Tu maknanya orang Islam. Alhamdulillah, ayat ni dah, dua ayat ni, 52 dan 53, sama dengan surah, apa ni, ayat yang ke 80 dan 81 dalam surah An-Naml. Supo. Ni saya buka ni. Muka ni duduk di pimpinan Ar-Rahman 878 879. Suratul Rum ayat 52 53. Ulur semula Suratul Namli ayat 80 dan 81. Pek supo. Tuhan royak dua kali ayat, maknanya dua ayat mengankan. Walaupun ayat lain banyak lagi, hak supa, tapi banyak kayaknya seayat ataupun seayat setengah. Ha tu. Alhamdulillah ni yin-yan di dalam Quran. Allah Taala royak ajaran dan hidayah yang Allah Taala nak beri kepada siapa dan tak si beri kepada siapa. Maka kita pun kena berasa mujur, syukur kepada Allah Taala banyak. Allah Taala pilihlah kita jadi orang Islam daripada tok nenek. Nak ibu bapa kita orang Islam, maka kita kena jaga molek. Lepas tu wisapa benih Islam ni kepada anak cucu kita, siapa sup kita pun tak tahu katanya anak cucu kita nak pergi sup mana. Minta ya Allah buka hidayah kepada mereka itu, dak siapa ke mereka boleh duduk di dalam syurga bersama dengan kita dan tok nenek kita nak buat selama-lamanya. Sekadar inilah insya-Allah pak kita sambung semula eh? Ayat yang ke 54 dan kita duduk di akhir-akhir ni. Tak berapa ayat nak habis dah suratul Rum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.